Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya akan unboxing satu buah tripod ya. Jadi tripod ini tripod untuk overhead. Overhead itu untuk tripod bagian atas ya. Jadi kalau teman-teman mau unboxing barang apapun, entah itu apa, handphone atau barang-barang apapun, itu bisa menggunakan tripod ini. Dan tripod ini biasanya digunakan untuk konten kreator yang unboxing, review, kayak masak juga boleh ya, bisa. Dan ini kemarin saya beli harganya tuh sekitar 300.000 ya. Kalau tripod overhead yang biasanya kan mahal tuh 900.000, segituan lah. Kalau sekarang cuma 300.000-an. Nah, nanti kita coba lihat kayak gimana tripodnya ya, atau tripod overheadnya. Oke, kita langsung unboxing aja. Oke teman-teman, ini ada dua kardus ya. Kita buka kardus yang pertama. Terus kita buka dus yang kedua. Oh, ini ada merknya Midio. Ini udah petas teman-teman. Nah, ini untuk bagian bawahnya. Ini untuk bagian bawahnya ini sama ya, seperti stand buat lampu. Nah, ini stand kayak buat lampu seperti ini nih. Jadi, nah, sama seperti itu, cuman ada tambahannya. Nah, ini tambahannya teman-teman, tambahan untuk bagian atasnya. Kita langsung rakit aja ya. Ini ada beberapa perlengkapan yang dikasih, ini holder buat HP kayaknya. Jadi untuk unboxing atau review itu kameranya bisa pakai kamera HP juga. Ini apa? Oh, ini buat pemberatnya, nanti kita praktekin ya. Oke, sekarang kita pasang dulu ininya, kayaknya di sini ini. Nah, terus ini kayaknya masukin ke sini. Ini ada dua lubang, kalau yang ini lubangnya terlalu gede, pakainya lubang yang kecil. Bakal kuat nggak ya? Terus, nah, ini nanti bisa dimasukin ke sini. Jadi ada bautnya seperti ini. Nanti ini diisi, ada dua kantong ya. Ini bisa diisi apa aja, bisa diisi bata, besi, apa aja ya. Kemudian ini buat mountingnya. Jadi ada tutupnya teman-teman. Nah, baru ini. Nah, ini kalau mau pakai kamera langsung bisa, teman-teman. Jadi kameranya langsung bisa dimasukin ke sini. Ini kan posisinya. Nih, please. Maksudnya mau ditinggiin.
Nah, jadi kayak gini posisinya. Kalau teman-teman pakai kamera, nanti ini bisa langsung pakai kamera sini. Ya. Kalau pakai HP nanti bisa pakai tambahan ini. Nah, kayak gini. Ini harganya 300.000, teman-teman. Ini cocok banget buat yang senang masak. Ya, yang suka masak itu buat bikin videonya pakai ini, jadi dari atas kan. Ya, tinggal diatur aja posisi paling bagusnya kayak gimana. Jadi intinya nanti kalau kita mau bikin video unboxing, contohnya gini ya. Mau bikin video unboxing, kameranya di sini. Nah, nanti barangnya bisa letakkan di meja ini. Jadi di shoot langsung dari atas gitu ya. Ini juga bisa di apa posisinya bisa di tuh, bisa digoyang-goyang, bisa dinaikin seperti itu. Nah, ini nanti dikasih pemberat. Ya, ini cocok banget buat yang suka masak ataupun yang unboxing barang-barang ya. Ini harganya 300.000. Murah sih. Dan ini bahannya apa? Aluminium ya. Dan untuk ininya plastik. Tapi kayaknya sih lumayan kuat untuk kamera kecil. Kalau kayak kamera mirrorless mungkin kuat ini ya. Tapi kalau untuk kamera yang DSLR mungkin kuat juga sih. Tapi nggak tahu. Mungkin pemberatnya harus lebih gede ya. Oke teman-teman, jadi video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau ini stand overheadnya, silakan cek aja link di description ya. Ini cocok banget untuk yang suka masak ataupun yang suka unboxing. Sebelumnya saya juga udah modif sih, ini seperti ini buat kamera. Ini udah nempel di meja, jadi ini bisa dipakai buat video unboxing. Tapi kalau ini lebih enak lagi karena lebih fleksibel, lebih bisa lebih tinggi, dan ini sangat cocok untuk kreator video masak-masak dan unboxing. Oke? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.